Yang pertama, saya nitip wadah khusus untuk anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Haurwangi. Nitip kalian tugasnya adalah belajar dengan baik. Tadi saya mendengar ada janji siswa, laksanakan. Insya Allah, kalau itu dilaksanakan, kalian menjadi kelak orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Hari ini saya melaksanakan kegiatan apel pagi di SMP Negeri 1 Haurwangi. Yang cukup bergembira buat saya, ternyata anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Haurwangi ini pada tinggi ya. Sehingga stunting di sini saya yakin tidak ada. Dan melihat anak-anaknya sehat-sehat, tinggi-tinggi dan cerdas. Mudah-mudahan ini menjadi harapan bangsa ke depan, menjadi anak-anak yang pintar, yang soleh, yang sehat dan berakhlak mulia. Tadi ya Hilmi. Kelas 7F SMP Negeri 1 Haurwangi. Tenis meja. Di acara Odo SN juara 3. Oh. Mari teman-teman kita berprestasi membanggakan orang tua, sekolah dan alma mater.